الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah Lersing. Raudhah niku taman, jannah niku swarga. Mugi-mugi kula kalian panjenengan klebet tendungane nami masjid niki. Memberi nama masjid itu kan doa. Masjid Al-Istiqomah, semoga kita istiqomah. Mau si istiqomah pakai kof, bukan pakai kaf. Nek pakai kaf ini maknanya beda. Istiqamah ini beda. Istiqamah ini ikatan suami takut istri kalau ada di rumah. Nah, beda jauh. Majelis Taklim itu tulisannya pakai koma atas. Majelis Taklim, boten ngangge ka, boten ngangge ka. Majelis Taklim niku sanjange Pak Pri benten atau se. Nek Majelis Taklim niku majelis omong-omong. Dadi ini oleh kok Majelis Taklim niku wong iki pinter rasan-rasan. Lan iki harus Majelis Taklim. Boten kula niku eca basa Jawa napa basa Indonesia. Campur-campur mau gini, lah Jawa setia kan ini, wonder Madura ya. Sing jelas Islam setia ya. Tugas kita di dunia ini tinggal memantaskan dan perlu bertanya pada hati kita masing-masing. Aku iki lho pantes tak gak dadi umat Rasulullah. Ini gitu, jenengan tanggap ngapain? Aku iki pantes gak dadi umat Rasul. Sebabnya Rasulullah itu sewaktu Isra Mi'raj sudah diperlihatkan bagaimana kelakuan kita. Bagaimana kelakuan kita itu sudah diperlihatkan. Meni akhir zaman itu umatku yuk tukaran wae. Suting-sutingan ae. Kayak maca buku, kayak maca hadis oleh 30 hadis ae wani nyala-nyalano wae. Wani ngapting-ngapting swarga neraka itu neraka itu. Padahal kalau kita betul umatnya Rasulullah itu perintahnya itu iqra bismi rabbik. Napa? Iqra bismi rabbik. Boten berhenti di iqra saja, tidak berhenti di iqra. Apa bedanya orang yang berhenti di iqra tapi tidak bismi rabbik? Beda jauh. Kalau iqra hanya membaca, tapi membacanya itu tidak didasari dengan nama Allah, tidak didasari dengan ingat kepada Allah, oleh-olehnya pasti keminter. Belajar ilmu hukum dipakai untuk jual beli pasal, betul atau tidak? Tapi kalau iqra membaca ilmu hukum bismi rabbik, dia sadar bahwa hukum ini harus ditegakkan sesuai dengan kebenaran Allah. Maka kalau saya sebagai praktisi hukum, ilmu hukum saya ini harus saya gunakan untuk menyelamatkan ojo sampai ono wong didolimi. Kan mesti ngoten. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, kalau kita seperti itu pantas enggak jadi umatnya Rasulullah.
belajar ilmu pendidikan, mendirikan sekolahan, tapi sekolahannya mengarah lebih banyak misinya untuk bisnis. Membaca ilmu agama digunakan untuk minteri uang, rumong sodae paling pinter. Makanya kulo niku ngeri melihat Indonesia saat ini harus tegas ini pemerintah, kalau tidak kebobolan. Kita sudah mulai diadu domba. Satu contoh misalkan, kita orang Indonesia ini sudah diajak Yai Ahmad Dahlan, diajak Yai Hasyim Asy'ari untuk mengakui bahwa sahabat Rasulullah itu adalah khalifah. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali sudah diajak oleh Yai Ahmad Dahlan dan oleh Yai Hasyim Asy'ari. Gerbong Yai Ahmad Dahlan dengan gerbong Muhammadiyah, Yai Hasyim Asy'ari dengan gerbang NU sudah diajak untuk mengakui bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu adalah sahabat Rasul yang harus kita hormati. Belakangan mulai ada orang datang ke Indonesia, kemudian kalau Sayyidina Abu Bakar disebut ngomongnya ten laknatullah alaih, Abu Bakar itu laknat, perampok. Jenengan tersinggung mboten? Tersinggung. Lah mulai muncul, dicegah tambah muncul. Nah ini kena buat tegas, tak dikat, bahaya. Ibu dan bapak semua saya pesankan, kalau mau beli mobil baru silahkan, bisa beli rumah baru alhamdulillah, bisa beli apa, punya pekerjaan bisnis baru monggo, punya istri baru monggo, kalau memang budo, ngerti maksudnya? Ingat itu ceritanya A'a Gim, bapak-bapak, macam-macam, wong wedok. Udah dengar ceritanya A'a Gim itu. Jadi, damel selingan ya. Kulon mangkes di paling ngak, dan macam itu. Kesepakatan nih. Satu jam ya. Kesepakatan satu jam. Kalau gak disepakati nanti ini kok gedah, bersuwe seru. A'a Gim kan pernah cerita. Ada singa mau nikah. Ini selingane, bapak-bapak jangan sampai istiqamah ya. Ini yang ikat, yang istiqamah tadi harus mendengarkan. Ada singa mau nikah. Semua disterilkan supaya tidak terjadi penusukan. Disterilkan. Enggak ada yang boleh dekat. Wow, jauh-jauh sambil mendoakan barakallahu lak wa baraka alaika. Wow, singa ya api-api kawin. Kale parak-parak. Tahu-tahu ada kucing melompat. Cah. Hei, domeng. Wah, kasih kucing kok marak-marak. Langsung, domeng ini kucingnya malah marak nang cinuk nang singoi. Shhh. Tapi sih. Oh, domeng kok malah bisiki. Iya, ini penting masalah tauhid. Napa? Ojo galak-galak. Apa sih? Aku biyen iku yo singoi yo sampean ngono. Kucing sing ngomong ini. Lah kok saiki dadi kucing? Iya, kait kawin aku langsung dadi kucing. Paham maksud iki? Berarti wong wedok iku iso ndadekno singa dadi kucing. Silakan. Kalau memang belum punya istri baru, silakan. Yang enggak boleh itu jangan ikut-ikut aliran-aliran baru yang tidak direkomendasi oleh Pancasila. Wis njeng niki kula tak ajak ngomong Pancasila mawon. Mboten ono wong sesuai dengan misi kebersamaan kita. Pancasila niku sudah cocok. Kalau anak kita yang sekolah, ini yang diancam itu kan anak-anak kita yang mahasiswa-mahasiswa itu diancam. Jadi karena mereka itu yang mahasiswa, yang pemikir-pemikir itu dimasuki, dirasuki. Pancasila itu enggak cocok kanggo wong Islam. Gitu. Udah dirasuki, maka kita sebagai orang tua enggak nak cocok, coba sih wocon.
Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Wonten ayat ing mboten? Wonten ayat ing mboten? Napa ayat ing? Qul huwallahu ahad. Nek kepengin dadi wong Indonesia syaraté siji. Syaraté ono lima nek kepengin dadi wong Indonesia. Pertama, kudu duwe pangeran. Kudu duwe punya tuh agama apapun silakan. Wong pancene sing penting dheweke nganggep nek pangeran iku ono. Kita tidak boleh memaksa. Melo aku, gak boleh. Itu yang boleh dilaporkan. Misalkan kita sudah punya agama, kok ada orang unuk-unuk mempengaruhi kita. Nah itu yang gak boleh. Ada orang sudah punya agama terus kita mempengaruhi. Dek, Pak Melo aku, gak boleh. Ini guru tertarik terus menyatakan. Makanya kita di MUI sama Pak Pri itu kan kadang-kadang, kalau ada orang masuk Islam kan kita tanya, sama yang masuk Islam itu terpaksa apa tidak? Ada yang masuk tidak? Tidak, benar, benar. Nah, kita kalau ada, iya Pak, saya dipaksa. Oh jangan. Kita orang Islam wajib menolak. Maka kalau ada organisasi atau ikatan apa saja ngaku nih dari Indonesia, tapi dua pemahaman nek pangeran itu gak ono. Orang seperti ini aslinya sudah tereliminasi dengan sendirinya. Wis berarti dudu wong Indonesia. Kalau gitu jangan lama-lama ada di Indonesia. Wong dia bukan Indonesia. Kenapa dia dianggap bukan orang Indonesia? Gak memenuhi syarat yang pertama, yaitu apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan napa? Kemanusiaan. Oh, besar bareng cek boten supi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Niki sing nyusun Pancasila ini ada ulamanya, ada juga dari agama lain. Tapi yang jelas orangnya bukan orang bodoh. Orang yang tulus ikhlas menjaga ingin supaya Indonesia ini tetap utuh, tetap kuat. Napa kemanusiaan yang adil dan beradab niku? Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Dadi yo hambane Allah sing adil kan ringkes. Kalau diuraikan, orang beda itu manusia ya apa tidak? Ada ibu-ibu yang suka mukenanya itu hitam. Aku seneng ya mukena hitam. Apa? Kayak orang Iran. Aku seneng ya mukena ungu. Apa boleh? Aku seneng kok warna ungu. Gak bisa dipaksa. Orang beda agama tidak bisa dipaksa. Dia yakin dengan agamanya gak bisa dipaksa. Itu manusiawi. Kita memilih Islam manusiawi. Lah perbedaan ini manusiawi, tapi harus kemanusiaan yang adil. Kita harus adil. Caranya adil apa? Kalau pemahaman kita dihina orang lain, kita sakit hati, yo lisan iki ojo sampai menghina pemahaman orang lain. Nek bojone dhewek gak kepengin dinyek wong liya, ya ojo nenyek bojone wong liya. Kalau soal nenyek-nenyek kan paling gampang golek ono ae eleke. Wong wong iku mesti ono eleke. Gini ya mboten? Wa ainaka in abdat ilaika ma'aiban fakul ya ainu kullun nasi a'yunu. Nek mripat ini melihat hinanya orang lain, segera katakan, hei mata, setiap orang punya kehinaan dan setiap orang punya mata. Nek kamu teko ngenyek uang, uang iku nek teko ya iso ngenyek awakmu. Kalau agama kita sakit dihina orang lain, ya lisan kita jangan menghina agama orang lain. Sudah adil kan? Adil loh betul-betul. Adil, tapi di sini kita sering batal. Jangankan antar agama, sesama Islam sendiri deh. Seperti yang saya ceritakan. Sekarang sudah mulai lagi ustaz-ustaz sing mondok gak tahu maca bukune, dudu kitab
cek pinteran tak prima cok kitab kuningnya, gak bisa masuk kitab. Tapi sudah siapa Imam Ghazali itu? Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Orang gak penting loh. Gimana? Kita menghormati sementara orang lain menghina. Ini yang gak boleh terjadi. Kalau kita ikro membaca, saya balik ke situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang orang ahli sunnah habis membaca, sapiro wae sing mari tak waca, sing asli pinter iku mek Gusti Allah. Ngoten iki. Nek aku wae tetep gak pinter. Oleh aku gak pinter walaupun sudah banyak yang saya baca, gak oleh keminter kan ngoten. Maka kita jangan ada yang keminter. Tugas kita itu ayo sing pantes. Nabi Muhammad itu dilapori nopo mawon, mboten nate nyalahno niku. Nek ngurusno nggih. Nek nyalahno oh salah mboten. Dilurusno. Ngene lho Nabi Muhammad. Kiai-kiai zaman dulu ada orang di kampung namanya Supoyo jenenge. Supoyo jenenge. Sowan ten Pak Yai, kula nderek bakti ten mriki dados ahli bait pokoke kula niki mboten yang mboten gadah kepengin mondok jenengan kene napa mawon monggo. Ya zaman dulu tuh Yai udah lihat oh bakat sampean niku nukang. Ya mondok oh, sak kuat sampean mondok kene. Tapi sampean tak tukokno grasi, tak tukokno palu sebab bakat sampean iki nukang. Tapi jeneng sampean yo tak leh. Ojo supaya dileh sinten Yai Sofyan. Gak dia jeneng kok supaya gak begitu. Tapi diganti Sofyan. Ngerti nggih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adil itu harus beradab. Apa ada adil yang tidak beradab? Ada. Misalkan na'udzubillah min dzalik. Tapi jangan sampai ya. Misalkan ada keluarga kita kecelakaan. Kemudian kita marah-marah. Harus adil. Karena keluarga saya yang kamu tabrak, maka keluarga kamu harus adil yang saya tabrak. Adil betul nih. Beradab betul. Tidak. Maka syarat yang pertama dan kedua ini harus dilalui. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, baru tercipta persatuan Indonesia. Yang pertama dan kedua ini harus dilalui. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, baru tercipta persatuan Indonesia. Ngipi kalau kita kepingin bersatu tapi gak punya Tuhan. Ngipi kalau kita pingin bersatu tapi kita tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ngipi gak saling menghargai. Padahal ya Allah, no posisi yang perlu dibanggakan dari kita itu. Wong sholat kita itu saja loh, kalau diperiksa itu gak ada yang genah. Ayo sinten sing berani di sini. Saya periksa sholatnya. Kalau betul 100% tak belikan Samsung S10. Nih sinten, ibu berani tak ibu? Ada yang berani tak? S10 bu. Dari bacaannya, wah kacau balau kita. Betul. Mboten anu, mboten ngomong Pak, sedoyo kok sedoyo. Walaupun saya. Lah saya pernah kok ngimami itu ana sing nyalahi. Disalahi. Kok ana wong nyalahi, salah sampe niku. Ikhlase kurang. Saking khawatir, saya lari lagi ke pondok. Pada saat saya udah punya anak 4, saya lari ke pondok. Sekarang anak saya 5, Pak. Ya, saya diberi julukan Pak Pri Duladi katanya. Apa Pak Pri Duladi? Sak dudulan dadi. Kok saking anak ya, saking akeh anak. Saya lari ke Krapiak. Soalnya lagi ke Pak Yai. Pakai baju ini, saya masih ingat. Sampai tak soteng seperti itu, Yai. Saya itu minami di salah-salahnya terus, Yai. Maka barangkali karena sudah 24 tahun saya keluar dari pondok, barangkali lisan saya berubah. Jenengan pasweng. Oh iya mau, iya mau saya maca Fatihah ya disik, maca Fatihah les. Dan ya kiai saya itu, yai
Najib bin Abdul Qadir bin Munawir sanate ngaji kula niku sampai Rasulullah. Ada sanatnya. Saya dari Yai Najib dari Yai Munawir dari gurunya, gurunya, gurunya. Itu sampai tertulis sampai Rasulullah. Lah sementara sing nyalain niku gak di sana. Ngaji dok endi? Gak di sana. Gak sambung sampai Rasulullah. Boten gak ada. Loh, niku gaya menungso. Nek wis kadung gede, gak menghargai tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba sholat kita itu dari gerakannya saja, kakinya saja begini, ini begagang itu, ngerti bu? Begagang itu bu, sholat ya, ngerti? Padahal lo, nek aja, ini lurus, lurus nih, apa tadi? Nek ibu-ibu rotok mingkem titik, ngerti? Nek bapak, gak usah ngiring ini pak. Gak usah. Nah kita yang merusakkan pundak ini ya kan? Ini ya pundak, pundak ini kan? Ini mepet ini melurus ya kan? Dari gerakan Allahu Akbar. Kalau bapak berangkatnya dari telinga, lubang telinga ini semua ada maksudnya. Kalau ibu dari dada Allahu Akbar. Yang ada ibu-ibu yang ini kadang-kadang bapak yang ini. Apa membatalkan? Tidak batal. Tapi coro dinilai secara sempurnanya itu berantakan. Ya you know? Kan? Artinya apa? Kita masih butuh belajar lebih banyak lagi. Artinya apa? Kita tidak boleh melete gampang-gampang nyalano wong. Sebab kita sendiri belum tentu benar. Itu yang paling benar itu Allah dan Nabi Muhammad titik wis. Makanya Nabi Musa gak wani ngekei syafaat, Nabi Adam gak wani ngekei syafaat, Nabi Ibrahim gak wani ngekei syafaat. Oleh rumoso durung bener. Nabi Ibrahim apa sih sampean kok gak gelem? Kok gak gelem ngekei syafaat? Jare Nabi Ibrahim, aku tahu mbujuki Namrud. Kapan? Lah ini waktu. Ditakoni. Kok lu sing rusak? Berhala-berhala. Lha lha opo? Kok palu mewah ono lho berhala sing paling gedhe. Ya takon ono berhala iku. Padahal Nabi Ibrahim gara-gara niku lho mboten wonten ngecek syafaat. Lha iki apa? Nabi Ibrahim gak salah titik lho. Wis rumangsa. Inti dari istighfar kita itu sing penting rumangsa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kula rumangsa ya Allah, salat kula dereng genah. Dereng sempurna. Rumah saya setelah istighfar, ojo gampang nyala-nyala uang. Sebab orang yang berani nyala-nyalakan orang itu berarti dia rumah saya benar. Padahal kita tidak mungkin benar. Maksudnya apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dari gerakan. Kenapa kok ibu bapak-bapak dari sini, ibu-ibu dari sini? Sebabnya iku podo karo sujudnya nanti. Sujudnya bapak itu tangannya nanti Allahu Akbar. Ya seperti waktu takbir tadi, kalau jari ini yang cemudoi ini pas lempengan teling, lubangnya telinga, pas sujud ya seperti itu, teplek pas lubangnya telinga. Gak boleh begini koyo bubuk. Gak boleh begini saya ibu-ibu karena takbirnya begini sujudnya yang ini menjaga melonnya. Melon itu kalau merek Pak Karno nih, Pak Karno itu nyebut ini melon gitu. Kan wonten kok narko pas sopo ini mesti dampingi murak marik waktu diasingkan ada orang mandi toh ono melon jadi Bung Karno. Nah, ini masih banyak itu baru gerakan belum bacaan. Nah, bacaan sendek swap gak usah beda no. Al-O-Bo-Doh-Rok-Bo-Bo-Do ini pun repot. Al-O-Bo-Doh-Rok sing siji ilati di tok no. Al-O-Bo sing si tok do ilati di tek no buri ni untuk Al-O-Bo-Doh-Rok. Tak sih berantakan, gini loh kan? Makanya ojo kemunter, gitu. Saya enggak ojo kemunter, ayo bareng belajar ngaji bareng. Ngapain? Kau sampai mau kemunter ke toro ngomongnya dengar, deh, bisa ongkon aku nang. Masuk,
Pak silakan memberikan anu pencerahan. Terus kula meneng ae. Lapo? Ngarai diarani keminter. Tak repot. Bacaan, gerakan, belum lagi khusyuk. Allahu Akbar. Mari ono ngarepe ono mukena kok ping mukena kok ping. Bu. Sarungnya imamnya BHS. Atasi imamnya kok BHS. Paling dikai iyong. Tapi saya akan enggak mari. Apa mau ketemu mami dari ayat 2 apa? Tentu di sini mau sekalian ya bapak di sini imam di sini mau sini biasa imam ini yang pesen ya lagi imam harus imam itu jangan sampai membuat makmumnya itu bertambah pemikiran. Oke, pulang lagi ya. Tugasnya imam jangan sampai membuat makmumnya bertambah pemikiran. Contoh ada imam ya, imam itu standar aja lah, standar pakaiannya ya standar, yang dibaca ya standar aja, ukuran normal saja. Nek sujud ya kocok suwe-suwe seru, nek sholat dhewe monggo sujud saiki engko asar tangi meneh gak apa-apa. Tapi nek dadi imam nah terus ngono lah pikirane ngene iki sik ora tak gak ngono ayo kan ya pesen. Dari cara pakaian, jadi imam terus pakai peci sing dhuwur. Bareng makmum ya Allahu Akbar. Tak pikir-pikir ikut imam kok kaya topeng. Nambahi pikiran. Jangan. Terus cari ayat yang paling dihafal. Yang paling dihafal. Sing kira-kira maca itu gak ada angen-angen. Niku. Nah, bukan cuma itu. Kalau nih Rasulullah ditahu, Rasulullah dia tu dilapori. Oh, Rasul, aku Rasul bin Amin ini. Rasul tu sih tentang bin Amin ini. Oh, Rasul, iku lo, nak imami sak dunia mau tahu surat Ilyas ini, mesti sak mari fatih sak orang pun ini. Oh, nih sahabat itu dilaporkan Rasulullah. Akhirnya tak kok, lapo sih sampai enggak sak angger mari fatih kok. Mojo al ikhlas saya. Cari ini sing di sidang mau. Boleh kula cinta kali al ikhlas. Oh, nek ngono berarti sampean iku. Engko sing sampean cintai iku engko menemani sampean sampai ke akhirat. Lho, maksudnya benar nyalano. Nah, itu nggih. Kemanusiaan yang ada dan persatuan Indonesia, persatuan Indonesia. Ini berlaku di rumah tangga, di lingkungan, di jamaah masjid, di negara ini. Ya udah, syarat pertama berketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Persatuan apa Al-Qur'an dan ayatnya? Wa tasumu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la tafarraqu niku tidak hanya sesama orang Islam. Sebagai ayat yang kula baca di pertama tadi, seluruh yang ada di langit dan di bumi ini bersujud kepada Allah. Maka rukun itu jangankan kepada manusia, nek iso karo semut ae sing rukun tuh. Saged ae rukun karo semut. Nabi Sulaiman itu berhasil jadi nabi itu dites mbak Gusti Allah, satu sisi dikasih ujian sekecil semut dan sisi lain dikasih wanita cantik yang kaya bernama Ratu Bilqis. Semut engko panjang meneh kapan-kapan wae iki durek ya. Nggih. Sing penting iki ngeten. Monggo sadar bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini bersujud kepada Allah. Atas dasar itu maka kita tidak boleh mengganggu makhluk lainnya. Ayo bersatu. Nabi Muhammad itu ditakoni Nabi, Islam itu apa? Apa jawabin Nabi Muhammad? Islam yaitu syahadat, sholat, poso, zakat, nek iso haji. Islam. Tapi nek sawati, muslim niku sinten Nabi? Mestine nek Islam niku syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Mestine Nabi niku jawabane mestine. Wong sing muslim yaitu wong sing
syahadat, poso, sholat, zakat, haji. Mesti dia ngatakan, tapi Nabi jawab, Nabi ngatakan, wa muslim yaiku man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Uwong sing gawe amani kiwa tengene, baik sikape maupun lisani. Iku tiyang muslim. Kata sing dhewe pun disebut muslim apa mboten nek gawe kesru mawon. Gawe kesru ae. Ono masjid gawe keputusan ini pakaian pola masjid gawe kesru terus. Gak kirim hukum gawe kesru terus misalkan gitu. Misalkan. Makanya wa tasyumu bihablillah jami'a wa la tafarqu. Kalau artinya sendiri, ini sendiri bukti bahwa semuanya ini bersujud kepada Allah. Alam taro ono to sira ora merhatekno. Annallaha ing stuhune Gusti Allah. Annallaha lahu marang Gusti Allah yasjudu sujud man fis samawati makhluk-makhluk kang ono ing langit, malaikat berserta jajarannya. Ya. Wa man fil ardi lan makhluk-makhluk kang ono ing dalam bumi. Wasyamsu sengenge. Wal qamaru rembulan. Wan nujumu lintang kabeh bersujud. Wal jibalu gunung. Gunung-gunung. Wasyajaru wit-witan. Wadawabu lan apa wae sing melata, kaya ula sing sing merangkak apa melata-melata iki. Kaya bangsane kadal ula. Wadawabu. Wa kathirun minan nas, dan sebagian besar yang menyembah itu adalah manusia. Khusus manusia dikai catatan wa kathirun haqqa alaihil azab. Nek menungso gak nyembah, khusus menungso dikai azab. Berarti apa? Semuanya bersujud. Karena semuanya bersujud, jangan sampai kita gak menghormati bahkan terhadap air. Wonten aku apa? Contoh, nek jenengan diparingi aqua toyo, jangan kalau nggak habis jangan dibuang, Pak. Saya ajak, jangan dibuang. Kalau bisa dibawa pulang, mesti ngerepoti. Ah kok Pak Kemuli, sampe naro nak uwit witan. Assalamualaikum wit. Tapi nek ati mawon. Mboten usah diucapno. Assalamualaikum wit. Coba ulun mulai ngene. Assalamualaikum wit ati. Podho makhluk Gusti Allah. Tungakno sampean bakai bayi. Tungakno aku iso bayar PDAM. Tungakno PDAM yo lancar kan yo. Lah kok PDAM sering macet gak metu. Ojo disalahno PDAM yo. Oleh sampean gak pakai iso kita bukan sampean. Kita tidak bisa mensyukuri karunia adanya air. Rahmatan lil alamin. Gusti Allah Rabbul Rabbul alamin. Rasulullah itu napa tugas Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Derek bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin itu sing ngomong alam. Senyum gak tabrakan ambek senyum liyane. Kan senyum iki mboten Pak satu. Tidak bertabrakan dengan rembulan, tidak bertabrakan dengan apa? Sek dimong mek ngene Gusti Allah. Sek anteng, sek dimong. Rabbul alamin. Nek ngemeles, ah wis mendung sebejet kabeh. Guru saya sebejet. Rabbul alamin ngomong. Kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, ramah kepada seluruh alam. Ambek meko ramah. Makanya Rasulullah ten pundi mau diikuti mega. Ambek air ngoten wae, ambek semut, ambek sapa. Semuanya yang bertemu Rasulullah pasti menyampaikan salam untuk tibaan, ngoten nggih. Kita tugasnya syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nek diartene ten pondok utawi sekehing puji. Berarti seluruh perilaku terpuji kita itu masuk alhamdulillah. Nggih wong. Alhamdulillah. Alhamdulillah terpuji. Tapi aja guyu mbek bojone wong. Beda. Oh, no bujuni sing jang guyu sing wedok. Halo, sing bujuni dijarno lek. Beda meneh bujune kan lan delok fakire. Delok alhamdulillah apik sih. Nek wis apik terus lillah. Tugas e Allah Rabbul alamin, Rasulullah rahmatan lil alamin, dewe alhamdulillahi rabbil alamin. Nglakoni apik iki kabeh krana Allah Ta'ala. Nek mboten krana Allah rusak. He, lanjut. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa,
sudah kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah berupaya persatuan Indonesia, kok saya tetap ono masalah? Maka ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, sudah kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah berupaya persatuan Indonesia, kok saya tetap ono masalah? Maka ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kita ini rakyat. Karena rakyat harus ada yang mimpin. Yang mimpin adalah hikmat. Punya semangat, punya jiwa melayani. Kalau ada pemimpin kok gak punya jiwa melayani, berarti di sila yang keempat ini gak memenuhi syarat. Tidak layak memimpin. Alung mundur wae. Cek dipimpin sing iso mimpin. Sedoyo ten RT, ten RW, ten kantor, ten pundi mawon. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu melayani dengan penuh kedisiplinan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pemimpin ini harus bijaksana memimpin musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah kudu jenenge musyawarah kudu diwakili. Kak oleh kabeh sak Indonesia ini kumpul dari sisi terus bermusyawarah karena mari ini kudu diwakili. Ngurusi masjid ada perwakilannya, takmir, kan gitu kan. Ngurusi negara ana perwakilane di istana negara, di gedung DPR, di gedung MPR, diserahkan mereka. Dan mereka harus punya semangat, hikmat dan bijaksana. Sudah jelas. Kalau itu sudah ditempuh, terus ini dalilnya apa sing kerakyatan yang dipimpin itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Terus saat terusin itu wasyawirhum fil amr. Sudah ada ayatnya semua. Yang terakhir, kata ibu-ibu kok sering hak jam kok sering lebih. Mujak jam. Nah, yang terakhir, kalau ini tadi dicapai, empat ini tadi dicapai, maka akan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang yang mestinya dimusyawarakan gak dimusyawarakan. Contoh nih, sing kula salapen YouTube nih, contoh nih, Indonesia niku tahun 2008 sampai tahun 2018 kemarin itu sepeda motor mawon, sepeda motor mboten kendaraan lintu-lintu nih, sepeda motor saja dari tahun 2008 sampai 2018 tambahi itu 63 juta sepeda motor dong. Ini kalau tidak ada dimusyawarakan siapa supaya gak terjadi seperti itu, karena madorote akeh nandi-nandi saiki macet. Didik-didik ono berita kecelakaan, kenapa supaya gak ini? Harus dimusyawarakan, bukan tugas kita. Kita sebagai rakyat mendoakan. Terus digaji larang kok. Gaji mewah ya, ono tunjangan sabun, ono tunjangan makan, ono tunjangan kredit mobil, ono tunjangan rumah, ono tunjangan anak, nek anak yang kaya aku limo mau tambah akeh, ono tunjangan. Gaji ini sak mono kok mikir mono gak nyandak lah kan berarti gimana? Gitu kan. Kita tinggal mendoa, kan semoga semua terbaik. Maka semuanya, kalau semuanya itu dipenuhi dari sila pertama sampai sila keempat tadi, nah sekarang itu saya mendip-mendip kok sila kedua durung tutup. Perjuangannya mono sampai yami ini di sila kedua durung tutup. Nyatanya persatuannya saya eker-ekeran. Innallaha ya'muru bil 'adli. Nah, ini ayat sing ke sila ke-5. Maka tugas kita tinggal apa itu? Tinggal memantaskan dewek niki pantes mboten dados umat Rasulullah. Kalau sudah pantes, Rasulullah sudah teken kepada Gusti Allah. Gusti Allah, saya sudah tahu, sudah engkau berikan bocoran tentang kelakuan umat akhir zaman, sedekat titik wae pamer.
umroh bolak balik tapi tetanggane gak oleh ma'am, niku umat akhir zaman. Umrohnya setahun ping telu tonggoe golek mangane gak oleh, haram lho Pak. Pendapat kula mboten gatuk ngoten. Makanya wonten guyonan ten Indonesia ini rukun Islam ini ku diwali. Rukun Islam ini syahadat, sholat, poso, haji, mari ngono gek zakat. Diwali. Nah, umat akhir zaman kaya ngono ya Rasulullah, pinter titik ngene wis keminter. Makanya kula kesro wong kula lanu, kula bingung Rasulullah, ya Allah, nek sampean mboten ngekeki hak napa-napa ten kula. Akhire Rasulullah diparingi sampean iso ngekeki syafaat marang wong sing sampean senengi. Makanya Rasulullah pas nazak ngeten mawon dilirik, "Loh, kok namung Israel sing dugi, malaikat Jibril ten pundi?" Malaikat Jibril tendure langit bumi. Dadi langit sing paling endek entiku. Padahal kula badhe tanglet. Pas padahal kula badhe tanglet, malaikat Jibril langsung mudhun. Kula sakjane mboten tekel derek mudhun iki. Tapi sanjange jenengan badhe tanglet, tanglet apa Rasul? Aku kumu sakmarine meninggal dunia iki, sakmarine sedo iki, engko aku sak duwe hak apa nang umatku? Aku sak duwe hak apa kok dise? Oh, nek niku sing jenengan tangletaken Rasul. Sekarang juga pintu surga sudah dibuka semua untuk engkau. Mboten niku, tapi ngomong-ngomong jenengan jawab kok mboten ningali kula napa jenengan sampun benci kali kula sanjangi Rasulullah. Malaikat nangis, mboten benci Rasul. Kula mboten tegel jenengan iku tiyang sae kok badhe pejah. Kula nek crita niku mesti nangis. Rasulullah niku sae niku kados ngoten nek kantor matur nuwun kados sumati Rasulullah. Mboten lulus. Sakno Rasulullah niku. Mboten niku sing kula tangletaken. Lah napa Rasul? Hak kanggo umatku apa? Oh nggih. Apa aku iki sik iso bener-bener iso ngekeki syafaat nang umat? Nggih, mbah balu purun dicabut, siap dicabut. Pas dicabut sekedap leren sik malaikat malaikat Israel leren sik. Aku takok sik. Apa panjenengane meninggal loro ngene ta? Ya nggih Rasul. Nek ngono cukup aku ya sing ngrasa loro. Umatku. Aku sampai koyo ngene aku kaya ono syafaat temen. Kaya ono syafaat nang umatku nek meninggal aja sampai ngrasakno sing sak temene loro mati. Dadi sisa iki ndherek niku janji aku dadi umat Rasulullah. Insyaallah pejalan pun mboten separah yang loro mati sing sak temene. Oleh itu kan Rasul. Begitu dicabut napa sing disebut? Umati, umati, gitu bertanda berhenti. Umati, makanya apa? Mungkin-mungkin saya dilanjutkan kapan-kapan. Mungkin dibel ini, mungkin dibel. Satu ini apa PR kulo? Moga derek ini tanglet dan awak kita pantas lah derek. Ansal syafaati Rasulullah. Kepingin syafaati Rasulullah, tapi diajak jamaah subuh malas. Nah. Dewek ini lah mboten seneng diarani munafik, gitu. Ciri-ciri ini wong munafik, illa aqwalas sholati 'alal munafiqin sholatul isya wal fajr. Abot-abote salat kanggo wong munafik yaiku salat isya karo salat subuh. Lakon ini ruwet subuh. Padahal seumpama wong-wong ku ngerti gedene rahasiae salat subuh ambek salat isya. La atauhuma walau habwa. Bakal uang itu bakal merangkak nang masjid. Senajan dalane repot sampai ditema merangkak. Saking gedene rahasia. Sayang dewek mboten sepinten ngaji rahasia gedene subuh. Kapan-kapan mawon oleh waktu ini sampun tit ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi manfaat. Ilmu manfaat niku ilmu sing sanjange Yairori, ilmu sing iso ndadekno dhewek iki tambah semangat lebih dekat kepada Allah. Niku ilmu manfaat. Mila monggo sing semangat, monggo bersatu, monggo sing Pancasilais nggih. Nek Pancasilais insyaallah agamis. Nek agamis pasti Pancasilais. Nek ana wong ngomong nek agamis akan menolak Pancasila berarti dia belum paham.
kurang ngaji nih, kurang tuwo. Anake dhewek perlu dilungguh nemene nek sampai terpengaruh seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah di sini. Niku mawon sing kula sampaikan nggih, kula nyuwun ngapunten, wonten resi itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu pasti karena kekurangan saya. Nyuwun ngapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه بسم الله Boten, Pak kok dibenten ta, Pak kok sing terawat kula mboten terawat. Ya kok banget lho. Alhamdulillah nggih.